Bagi para penggemar sejarah perang pasti tahu bahwa, jelang Perang Dunia II, Hitler mengandalkan taktik perang kilat menyikat hampir seluruh benua Eropa. Namun, apa kalian tahu siapa pengembang dari taktik perang kilat ini? Dalam konten kali ini, kita akan membahas tentang seorang jenderal yang bernama Heinz Guderian. Pada video juga mengupas alasan kenapa Guderian mau menjadi anak catur Hitler dan berbagai percakapan pribadi antara Guderian dengan istrinya. Mari kita tonton video ini sampai akhir. Guderian adalah salah satu jenderal yang terkenal jelang Perang Dunia II. Selain itu, dia juga salah satu jenderal yang bebas dari persidangan Nuremberg setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Saat Jerman menyerah dalam Perang Dunia I, Guderian juga salah satu dari 4.000 perwira Jerman yang diperbolehkan sesuai perjanjian Versailles. Namun, kenapa jenderal yang cakap ini rela menjadi anak catur Hitler? Guderian lahir dalam keluarga militer dan belajar di sekolah taruna militer di sebuah kota kecil bernama Kulm di Prusia Barat. Tidak menyangka, puluhan tahun kemudian, dia menjadi seorang jenderal yang hebat dalam militer Jerman. Dia memainkan peran besar dalam membangun konsep divisi Panzer pasukan Jerman. Pada tahun 1937, Guderian menulis sebuah buku yang bernama Achtung Panzer, yang artinya perhatikan pasukan lapis baja. Dalam buku ini berisi taktik perang dengan pasukan lapis baja yang fleksibel dan cekat. Saat Jerman menaklukkan Perancis jelang Perang Dunia II, terdapat sebuah lelucon di Eropa. Perancis menghabiskan uang sebanyak 9 miliar US$ untuk membangun garis Maginot, tapi Jerman hanya mengandalkan sebuah buku yang berharga beberapa dolar untuk menaklukkan Perancis. Pada saat Perang Dunia I, Hitler adalah seorang kopral angkatan Bavaria, sedangkan Guderian sudah dipromosikan menjadi Letnan I. Namun, saat Perang Dunia II yang terjadi pada 20 tahun kemudian, Hitler adalah pemimpin negara Jerman, sedangkan Guderian adalah salah satu dari perencana dan pelaku perang kilat atau dalam bahasa Jerman disebut Blitzkrieg. Kendaraan lapis baja di bawah komandonya telah menjadi pedang tajam di tangan Hitler. Lalu, kenapa akhirnya Hitler memecat Guderian pada akhir perang? Setelah Jerman kalah pada Perang Dunia I, sama seperti kebanyakan warga dan tentara Jerman lainnya, Guderian merasa dan berpendapat bahwa Kekaisaran Jerman harus perang sampai akhir. Saat Hitler pensiun dari militer dan terjun ke dunia politik, Guderian tetap memikul kewajibannya sebagai seorang perwira. Pada tahun 1931, sebelum Partai Nazi mengambil alih kekuasaan negara, Guderian sudah berpangkat Letnan Kolonel. Karena kampung halaman Guderian berada di Prusia, sehingga dia juga sangat geram dengan sebagian wilayah Prusia yang kemudian menjadi wilayah Polandia. Justru karena itu, dia sangat antusias dengan misi Hitler yang ingin membangkitkan negara Jerman dan merebut kembali wilayah kehilangan Jerman setelah Perang Dunia I. Berdasarkan memoir Guderian, pada awal masa pemerintahan Partai Nazi, Hitler benar-benar telah membangkitkan harapan rakyat Jerman. Pada saat itu, dia membakar tiga kubu api. Api pertama, membakar kepengangguran. Berdasarkan memoir Guderian, tiga hari setelah Hitler menjabat sebagai pemimpin negara, Hitler langsung mempublikasikan berita melalui radio. Katanya pemerintah ingin menyelamatkan para petani dan industri di Jerman. Kubu api kedua berkobar ke resesi ekonomi Jerman. Pada tahun 1938, pengangguran di negara Jerman sudah menurun hingga tersisa 1,3%. Sebaliknya, pengangguran di Amerika sebesar 1,89%, sedangkan pengangguran di Inggris adalah 8,1%. Sementara kubu api ketiga berkobar ke luar negeri. Pada tahun 1936, Berlin menjadi tempat untuk mengadakan Olimpiade ke-11. Hitler pun memerintahkan untuk membuat sebuah lonceng raksasa yang terbuat dari material besi dengan ukuran diameter 2,8 meter dan tinggi 2,6 meter. Pengadaan acara ini telah membangkitkan semangat rakyat Jerman, juga membina kesan Jerman yang sangat baik dan kuat terhadap luar negeri. Saat para atlet Jerman melewati pentas pemimpin negara, mereka memberi hormat kepada Hitler dengan mengangkat tangan 45 derajat. Jerman pun meraih total 101 medali, di antaranya terdapat 38 medali emas. Dari sini bisa dilihat bahwa betapa hebatnya Jerman pada saat itu. Guderian mendeskripsikan dalam memoarnya. Tiga kubu api dari Hitler berkobar dengan begitu sempurna.
Tentu saja warga Jerman akan merasa bangga dengan hasil yang kasat mata ini. Setidaknya, hingga tahun 1939, dalam kebanyakan hati rakyat Jerman, Hitler adalah seorang pemimpin yang berjasa besar, bahkan bisa dikatakan sebagai penyelamat negara Jerman. Setelah naik tahta, Hitler langsung mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk memperkuat negara. Sebenarnya negara kuat yang dimaksud Hitler adalah militer yang kuat. Saat seluruh dunia mengalami resesi ekonomi, Hitler telah menyelamatkan ekonomi Jerman dengan berbagai cara. Tapi salah satu cara yang paling efektif adalah membangkitkan industri pertahanan. Begitu industri bangkit, para warga mendapat pekerjaan, maka secara otomatis tingkat pengangguran akan menurun. Namun, hal yang perlu diketahui adalah membangkitkan ekonomi dengan cara seperti itu hanya akan mengarah ke satu jalan, yaitu peperangan. Sejak bulan September tahun 1939, Hitler mendorong Jerman bahkan berbagai negara di dunia ke dalam lautan perang. Demi merebut kembali wilayah Jerman yang dirampas oleh Polandia setelah Perang Dunia I, Hitler memutuskan untuk menginvasi Polandia. Peperangan ini pun menjadi lapangan uji coba konsep divisi Panzer yang dikemukakan oleh Guderian. Saat itu, Guderian adalah Komandan Korps Angkatan Darat 19 yang baru saja dibentuk. Sebanyak 14,5% kendaraan lapis baja militer Jerman berada di bawah komando Guderian. Kemampuannya telah membuktikan bahwa taktik perang kilat atau lebih dikenal dengan Blitzkrieg memang sangat mempan. Dalam waktu 35 hari, ditambah dengan serangan Uni Soviet dari arah timur Polandia, akhirnya Polandia menyerah. Setelah Polandia menyerah, pasukan SS di bawah pimpinan Himmler langsung di wilayah jajahan baru tersebut. Apa yang Himmler lakukan akan kita bahas dalam video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton video berikutnya. Kita kembali ke topik pembahasan kali ini. Setelah Polandia takluk, pasukan Guderian pun mundur dari wilayah Polandia dan mengarah ke arah barat. Setelah meraih prestasi di medan perang Polandia, Guderian mendapat salib besi ksatria. Hitler pun menjadi semakin perhatian dengan jenderal andalan ini. Pasukan Guderian berbalik menghadapi musuh di front barat, yaitu pasukan sekutu yang terdiri dari Prancis dan Inggris. Karena saat itu Inggris dan Prancis sudah menyatakan perang terhadap Jerman, sehingga Hitler dan berbagai perwira tinggi pun sibuk membahas strategi perang untuk menghadapi Prancis dan Inggris. Guderian juga ikut serta dalam pembahasan tersebut. Dia pernah berkata kepada Hitler bahwa dirinya pernah melakukan penelitian di kawasan hutan Ardennes. Dia meyakinkan Hitler bahwa pasukan lapis baja miliknya mampu menembus hutan Ardennes yang medannya kompleks. Usulan itu pun mendapat sangkalan dari kebanyakan komando tinggi angkatan bersenjata Jerman, karena mereka merasa itu mustahil. Namun, Hitler yang tidak waras malah merasa usulan ini sangat mantap, sehingga mengetuk meja dan memutuskan serangan utama melalui hutan Ardennes. Sekali lagi, pasukan lapis baja Jerman dengan taktik perang kilat yang modern berhasil menulis sejarah baru. Guderian memimpin perjalanan melalui hutan Ardennes dan berhasil melintasi sungai Meuse. Kemudian, divisi Panzer Guderian melingkar seperti pisau sabit, memotong jalan belakang pasukan Inggris dan Perancis yang berpangkal di perbatasan Belgia. Jerman berniat mengapit dan memusnahkan pasukan sekutu pada sebuah kota kecil di ujung pesisir yang bernama Dunkirk. Sebenarnya di sini juga salah satu penyebab Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sebab, atas perintah Hitler, pasukan lapis baja Guderian berhenti menawan pasukan Inggris dalam jumlah besar di Dunkirk. Akhirnya, pasukan sekutu pun berhasil melarikan diri dengan jemputan kapal-kapal dari Inggris. Pasukan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam serangan balik sekutu ke daratan Eropa pada tahun 1945 di Normandy. Alasan kenapa Guderian begitu taat kepada Hitler, selain karena kewajibannya yang sebagai seorang perwira, juga karena kagum terhadap Hitler. Begini tanggapan Guderian terhadap Hitler berdasarkan memoir yang ditulis. Sifat yang paling spesial dari Hitler adalah tekadnya. Dengan tekadnya, dia mampu memaksa orang di sekitarnya untuk mengikuti jejaknya. Aku sudah pernah menyaksikan kondisi seperti itu sebanyak beberapa kali. Meskipun para perwira tinggi yang sangat tegas, begitu mendengarkan pidato Hitler, pikiran mereka akan menjadi tersesat. Mereka tidak berdaya untuk membantah perintah Hitler. Dari catatan Guderian ini sudah terbukti betapa karismatik, betapa jagonya Hitler dalam berpidato.
Sayang sekali Hitler tidak menjadi marketing promosi produk. Kemenangan Jerman secara berturut-turut di Eropa Barat membuat Hitler terlalu percaya diri. Seiring dengan gagalnya Jerman untuk menaklukkan Inggris dalam Perang Udara Britania, Hitler mengarahkan sasarannya ke front timur. Sasaran Hitler berikutnya adalah Uni Soviet yang wilayahnya luas dan kaya akan sumber daya alam. Sebenarnya, Guderian kurang yakin untuk menyerang Uni Soviet. Dalam buku Atung Panzer, Guderian sudah pernah berkata bahwa masa-masa di mana Uni Soviet tidak memiliki naluri dan teknologi sudah berlalu. Sebab setelah Joseph Stalin memimpin Uni Soviet, dia memusatkan perkembangan negara pada industri massal atau industri berat, tentu saja termasuk perkembangan industri pertahanan. Namun, begitu Operasi Barbarossa dilaksanakan, Guderian menjadi sangat optimis terhadap penyerangan Jerman terhadap Uni Soviet. Sebenarnya Uni Soviet pada saat itu tidaklah lemah, tapi kenapa bisa kalah telak pada awal penyerangan Jerman? Topik ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kembali ke topik pembicaraan, pada tanggal 22 Juni tahun 1941, grup Panzer kedua di bawah komando Guderian mulai menyeberangi Sungai Bug dan maju menuju Nyeper. Pasukan gabungan dari grup Panzer kedua dan ketiga berhasil menutup kantong Minsk dan menahan 300.000 tawanan sebelum menyerang ke arah Smolensk. Keberhasilan ini membuat Guderian mendapat salib Satria Daun Oak yang merupakan penghargaan tertinggi dalam militer Nazi Jerman. Dalam beberapa tahun berikutnya, jabatan Guderian meroket pesat. Pada tanggal 1 Maret tahun 1943, Hitler menunjuk Guderian sebagai Inspektur Jenderal Pasukan Lapis Baja. Pada tanggal 21 Juli tahun 1944, dia diangkat menjadi Kepala OKH atau Kepala Staf Umum Komando Tinggi Angkatan Darat Jerman. Selain itu, dia juga menjadi penasihat pribadi Hitler dalam Perang Front Timur. Namun, Hitler malah memecatnya pada tanggal 28 Maret tahun 1945, karena keduanya berbeda pendapat dalam pembahasan terkait kondisi peperangan Jerman yang semakin terpuruk. Berdasarkan wawancara pada seorang prajurit dalam pasukan Waffen SS setelah puluhan tahun kemudian. Saat itu, kami sudah kehabisan peluru untuk menghadapi musuh yang berjumlah massal, tapi Hitler tidak mengharapkan mereka mundur. Hitler berpikir, kalau kehabisan peluru, suruh para prajurit untuk melempar tank musuh dengan batu. Pada hari itu, Guderian pulang ke rumah larut malam. Saat tiba di rumah, istri Guderian berkata, "Waktu kamu keluar hari ini sangatlah panjang." "Iya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku sudah dipecat." Seharusnya Guderian bersyukur telah dipecat Hitler, daripada dipergunakan Hitler dalam melakukan kejahatan perang. Pada akhir Perang Dunia II, seiring dengan jatuhnya kota Berlin ke tangan Uni Soviet, jenderal tercinta Hitler ini menyerah kepada Angkatan Darat Amerika pada tanggal 10 Mei tahun 1945. Awalnya, Guderian juga masuk dalam daftar penjahat perang, tetapi dia dinyatakan tidak terlibat dengan segala bentuk kejahatan perang di pengadilan Nuremberg, karena berdasarkan bukti yang ada, dia hanya menjalankan perintah sesuai koridor militer profesional. Setelah pensiun, dia mulai menjadi seorang penulis memoir. Salah satu buku terkenal yang pernah dia tulis adalah Panzerlieder. Guderian adalah salah satu dari veteran militer yang sukses dalam penulisan memoir. Buku yang dia tulis juga terjual laris manis. Bagi yang tertarik dengan sejarah dan militer, sangat disarankan untuk membacanya. Guderian meninggal pada usia 65 tahun di Suwangau pada tanggal 14 Mei tahun 1954. Dia dimakamkan di sebuah kota yang bernama Goslar. Begitulah biografi singkat tentang Heinz Guderian. Jangan lupa untuk like dan subscribe, terima kasih.